Panca Bakti Insan Imigrasi. 1. Takwa. 2. Menjunjung tinggi kehormatan. 3. Cendekia. 4. Integritas pribadi. 5. Inovatif. Imigrasi ke-70 tanggal 27 Januari tahun 2020. Siap. Gerakan. Gerakan. Para sekut bandara. Para hadirin yang berbahagia, di hari yang berbahagia ini pula yang rasa bangga dan penuh syukur kita memperingati Hari Bakti Imigrasi ke-70. Dengan tetap berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, imigrasi hadir dan dengan sigap menjawab tantangan zaman dan revolusi sosial kultural yang sangat dinamis dan bergerak maju ke depan. Hadirin yang berbahagia, imigrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah Republik Indonesia, memiliki peran strategis dan penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Ditambah lagi dengan peran imigrasi terkait mobilitas manusia yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, membuat pemerintah memiliki harapan besar pada penciptaan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Fungsi keimigrasian yang menjadi intisari dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 telah diaktualkan dengan baik dalam kebijakan dan kegiatan-kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2019, baik yang bersifat internal maupun yang berpengaruh kepada masyarakat luar. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2019 kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tepat sasaran. Gak modal dikit, yang penting aku.